5 alasan mengapa wanita lebih emosional dibanding pria. Yo guys, balik lagi nih sama Horizonpedia. Kali ini kita akan membahas tentang 5 alasan mengapa wanita lebih emosional dibanding pria. Daripada kalian nunggu lama, yuk langsung tonton video kali ini dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Pria, banyak bertanya-tanya mengapa wanita bisa menjadi sangat emosional dibandingkan pria. Menangis tampaknya menjadi hal yang sangat alami bagi mereka. Tapi tidak semua wanita seperti itu. Meski sebagian besar mengalaminya, pikiran kita telah dikondisikan untuk berpikir bahwa wanita emosional dan laki-laki tidak begitu emosional. Alasan dibalik keyakinan ini emang banyak yang terdapat faktanya. Kimia otak dengan kondisi masa kanak-kanak berperan dalam membentuk perilaku seseorang. Dalam beberapa keluarga, wanita dibesarkan sedemikian rupa, di mana mereka diharapkan untuk memikirkan orang lain, kesejahteraan pertama sebelum memperhatikan diri sendiri. Mereka diminta untuk melakukan semua pengorbanan. Ini umumnya membuat mereka lebih emosional dan rentan. Berikut beberapa alasan mengapa perempuan lebih emosional. 1. Hormon. Dalam beberapa kasus, siklus bulanan bisa menjadi penyebab naik turunnya emosi. Hormon estrogen bisa menjadi alasan dibalik fluktuasi emosional selama masa menstruasi. Selain sakit dan linu di sekujur tubuh, kamu juga akan cenderung merasa lebih sensitif dan mudah menangis. Gak perlu heran, kondisi ini menunjukkan bahwa badan kamu sedang mengalami perubahan hormon estrogen yang mempengaruhi naik turunnya mood kamu. 2. Tekanan sosial. Kadang-kadang, tekanan sosial juga menjadi salah satu alasan di balik emosi yang tidak stabil. Tekanan untuk menjadi sempurna sepanjang waktu di semua bidang adalah harapan yang tidak realistis dipaksakan pada perempuan. Dan tekanan ini kadang-kadang membuat ledakan emosi pada beberapa perempuan. 3. Trauma. Dalam beberapa kasus, trauma masa lalu bisa menjadi alasan di balik emosi. Meskipun Anda mungkin tidak menemukan alasan mengapa seorang wanita merasa sangat emosional tentang sesuatu yang cukup sederhana, mungkin ada kejadian masa lalu yang mungkin telah muncul kembali dalam benaknya. 4. Empati. Wanita secara alami empati. Naluri merawat mereka juga bisa membuat mereka merasa emosional ketika seseorang membutuhkan bantuan. 5. Akseptabilitas. Kita semua tahu, jika perempuan lebih mudah mengungkapkan perasaannya sendiri, ini juga bisa menjadi alasan mengapa perempuan cenderung untuk menampilkan emosi mereka secara terbuka, sedangkan laki-laki cenderung menyembunyikan air mata mereka. Otak kanan dan otak kiri memiliki cara kerja yang berbeda. Otak kiri lebih banyak digunakan untuk logika dan menyelesaikan masalah, sementara otak kanan lebih banyak digunakan untuk hal-hal kreatif dan penggunaan bahasa. Nah, kalau perempuan lebih banyak menggunakan keduanya, pria justru lebih banyak menggunakan otak kanan. Gak heran, pria cenderung lebih mementingkan logika, sementara wanita lebih kreatif dan ekspresif untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu dia 5 alasan mengapa wanita lebih emosional dibanding pria. Bagaimana pendapat kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah dan klik tombol like jika kalian suka. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya.